Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini aku mau buat olahan dari tahu yang pastinya enak banget. Bagi yang penasaran ingin tahu cara buatnya dan bahannya apa saja, ikuti videonya sampai selesai ya. Kita siapkan bahan-bahannya. Haluskan 5 buah tahu putih hingga halus. Ini sudah halus, kemudian pindahkan di wadah yang lebih besar. Masukkan 1 butir telur ayam. Aduk sebentar. Kemudian masukkan 1 buah wortel ukuran besar yang sudah diparut ya. Masukkan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. Masukkan 1 sendok makan bawang merah goreng dan 1 sendok makan bawang putih goreng yang sudah ditumbuk kasar. Masukkan 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, garam secukupnya. Aduk hingga tercampur. Kemudian masukkan 50 gram tepung terigu, 150 gram tepung tapioka, 1/2 hingga benar-benar tercampur ya. Yang baru mampir jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar tahu resep terbaru dari Dapur Asna. Ini sudah tercampur, kemudian masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Ini agar adonan tidak lengket ya. Lalu siapkan tusuk sate secukupnya, minyak goreng secukupnya untuk olesan. Pertama-tama ambil adonan secukupnya, kemudian beri tusuk sate, bentuk menjadi adonan sempol. Seperti ini ya kira-kira. Ulangi hingga adonan selesai. Ini sudah dibentuk semua. Kemudian rebus air secukupnya hingga mendidih.
air sudah mendidih, masukkan sempol tahu. Rebus hingga mengapung dan matang. Ini sempol sudah mulai mengapung dan kita balik-balik dulu. Ini sudah matang, angkat dan tiriskan. Ini sempol sudah direbus, kemudian dinginkan. Siapkan 1 butir telur ayam. Tambahkan 1 sendok makan tepung beras, sedikit kaldu bubuk. Kocok hingga benar-benar tercampur ya. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya hingga mendidih. Goreng sempol menggunakan api sedang hingga matang. Jangan lupa dibalik-balik agar tidak gosong. Sempol sudah matang, angkat dan tiriskan. Siapkan di piring saji. Tambahkan saus. Ini dia sempol tahunya sudah matang. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget. Langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Pertama-tama, hancurkan 2 bungkus mie instan. Lalu ambil bumbunya, nanti kita pakai yang bubuknya saja ya. Lalu haluskan 5 buah tahu putih hingga halus. Ini sudah halus, lalu masukkan 1 butir telur ayam. Satu batang daun bawang yang sudah dipotong. Lalu masukkan 3 siung bawang putih dan 1/2 sendok teh lada yang sudah dihaluskan. Lalu masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Masukkan bumbu mie-nya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu tuang mie. Ambil adonan secukupnya. Lalu masukkan bakso. Baluri mie hingga rata. Ulangi hingga selesai.
Panaskan minyak goreng secukupnya. Goreng dengan api sedang hingga matang. Balik-balik. Ini sudah matang, lalu angkat. Angkat dan tiriskan. Siapkan di piring saji. Ini dia tahu rambutan isi bakso sudah matang. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget. Bisa untuk lauk makan atau untuk cemilan ya. Sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dapur Asna. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.